lagi di channel Mas Bima Rahmatullah. Kali ini saya di Terminal Giwangan Yogyakarta, mau pulang ke arah Jakarta naik pendatang baru di Jogja via selatan. Yaitu nih tiketnya dulu. Kita naik Agra Mas via selatan. Harga tiket tuh Rp150.000 dapat kupon makan satu kali. Untuk fasilitas kita belum lihat karena bisnya belum datang. Jadwal sih jam 12 dari Terminal Giwangan. Sedangkan di sini AKP-nya yang baru parkir baru Tamijaya ke Denpasar sampai Padang Bay. Kalau harga tiketnya aku nggak tahu. Di sini shelternya bumelan semua sih. Ini yang sedia utama itu ke arah Solo. Nih, ke arah Solo, terus ini Mulyo tuh ke arah Purwokerto. Terus sebelahnya bis-bis kecil. Nah, kalau ini ke Batu. Batu tuh Wonogiri sebelah sana, tapi via selatan. Kalau di sebelah sana shelter itu yang di pojok kan shelter efisiensi. Terus di sebelah sini tuh Surabayaan sama Semarang, Kuningan, Cirebon kalau nggak salah. Udah, kita tinggal nunggu bisa datang. Oh iya, nanti untuk nomor agennya saya cantumin di bawah aja ya, apa nggak di video. Nanti buat yang mesen tinggal bilang, terus WA. Nanti nggak usah naik ke atas, kan biasanya agen bisnya tuh pada di atas di sebelah sana. Nggak usah, tinggal telepon agennya aja, minta ketemuan di bawah. Tadi saya gitu soalnya, nggak mesti naik ke atas, diantar sendiri tiketnya ke bawah. Enak pelayanan agennya. Yuk kita tunggu bisnya sampai datang. Jadi ini udah ada yang parkir. Ada ini JB3 RN, sebelahnya JB2 SAD. Sebelahnya ada lagi Legacy KTA1 Alneo, sama ini ada lagi. Tapi kita belum tahu nih kita naik bis yang mana. Semoga sih yang kayak gini, yang KTA1. Kayak apa? Zaman babat alasnya Agra dulu masih pakai KTA1, belum ada double glass. Kita tinggal naik doang. Belum tahu yang mana. Nah, ini ada lagi Sudiro Tunggajaya. Ini yang via, nggak tahu dia via mana, nggak tahu Temanggung, nggak tahu via selatan. Ini bis kita datang dapat double glass. Nanti bisa parkir ke sini. Ini bis kita, yuk langsung naik ke dalam. Ayo guys. Ya, jadi ginilah kalau naik bis topian. Kita nontonin topi sama sekat dulu. Nanti kalau ada kesempatan kita ngerekam di depan. Tentu dengan izin krunya dahulu. Sementara kita duduk di situ sendirian karena baru saya sendiri yang naik. Belum ada orang lain. Semoga cepet rame lah pelanggannya Agra buat di lane barunya. Amin. Yuk simak terus trip reportnya kali ini naik Agra Mas.
Bumi bagus. Ini penumpang Kota Bumi nih. Cengkareng kan? Iya. Bagus Kota Bumi. Iya. Mau ngasih mulai langsung. Kemarin Pak Anus juga ngomong mau langsung dikasih mobil tronton. Benar kemarin Pak Anus. Kemarin Pak Anus ngomong. Lebih murni.
PPPS mampu tetap metu lagi ya. Oh, anak mau ya? Beras tem.
Kemarin dekat pasar ya, Don ya? Jadi. Halo teman-teman, kali ini saya udah ngeres barusan. Jadi ini menu makannya di rumah makan Taman Sari Rasa. Menu makannya apa? Lauknya cuma satu doang, telur gini, telur di sayur, sama saya ngambil tempe gorengnya dua, sama kerupuk, sama ngambil kuah sayurnya aja, sama teh manis anget. Udah, menunya simpel banget, tapi rasanya kayaknya enak sih. Biasanya segini doang. Penumpangnya juga nggak rame-rame banget soalnya. Yuk, saya makan dulu deh. Terus, stop. Cukup. Mau dapat rokok ya? Ayah, dia ada kurangnya di sini nih. Makanannya enak, tapi nggak dapat rokok. Harus di atas 13. Mas, kecepat. Orang. Harus ada 13. Mendingan di sini kalah. Sampean gua apa, Mas? Gua YouTube apa gua apa? Iya, gua YouTube. Jenengnya apa, Mas? Bima Rahmatullah. Bima Rahmatullah. Dimas Rahmatullah. Bima. Bima. Heeh. Bi apa? D. B. B. Bima Rahmatullah. Iya. Bima Sakti. Buat akan subscribe. Ya, subscribe. Mepet.
Halo. Ya Pak. Bumi Ayu Pak. Bumi Ayu. Dede, sama ngisi solar. Oh, nggih Pak, nggih Pak.
Iya mas, depan masjidnya itu karung motor di itu soalnya. Nah, iya, sini mas. Kasih ya mas. Terusin gitu pak? Iya, sampe-sampe. Alhamdulillah. Akhirnya kita sampai ini setengah selamat sampai Depok Bekasi Timur jam 3 lewat 10. Ya lumayan juga sih, enggak cepet-cepet banget, enggak pelan-pelan banget. Sekian report kali ini di channel Mas Bima. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Goodbye di next trip dengan Mas Bima yang asli.